Uji nyalinya boleh nih bro. Malam di bawah ini, tidak ada yang sanggup. Belum pernah dengar ada yang sanggup di sini. Ah, tidak yes nih bro. Ada penampakan bro. Gak kelihatan. Gak ketangkap kamera. Ini. Khas kota Jambi, yang kota Jambi gini nanti dari jauh. Ini diresmikan oleh almarhum Pak Sapki dulu ya. Pak Sapki itu wali kota kita dulu, 28 Juni 1997. Nah, ini kelihatan dari jauh dulu. Sahabat semuanya, ini dari depan. Jangan banyak nyantai bro. Santai, PPKM. Tuh, banyak yang berputur ya di sana. Tempat santai. Bagi sahabat mau ke Jambi, sini aja nyantainya. Tenang, aman, nyaman. Kita akan memasuki jembatan apa namanya? Yang jelas bukan jembatan Shiratal Mustaqim. Itu berputur ya. Oke, kita lanjut. Ini jembatannya. Jembatan gantung. Mini. Jembatannya, bro. Kita memasuki rumah adat Bungo, Muaro Bungo Jambi. Ini batu bertulis, bro. Aksaranya aksara apa nih? Sanskerta apa-apa. Tapi ini bukan yang asli. Ini udah dibuat buatan. Ini nih dari Muara Jambi itu, bro. Rumah adatnya Muara Jambi, tapi di sana candinya. Oh, dulu mungkin belum pecah kabupaten. Sekarang udah pecah semua. Ini batu prasastinya. Ini kita sudah di belakang. Jalan belakang. Itu bambunya. Coba kita lihat. Tapi agak sulit kalau bambu-bambu yang gini. Ini Kabupaten Muara Jambi tadi dari belakang ini, bro. Sahabat, ini dari belakang. Ini ada kolam. Kolamnya ini ada bambu. Nah, coba kita lihat. Bentar. Banyak belajar, bro. Kayaknya bambu Jepang ini. Buntu. Banyak ditebangin ya, mungkin
Tuh jemuran kali. Ada yang apa sabdo ini? Bukan. Oh, bukan yang ini, bro. Bukan. Efek aja. Cuma bengkok. Kadang-kadang ada sih, cuma kadang-kadang banyaklah tindaknya. Kalau yang begini saya agak kurang berani maksudnya, karena terlalu rapat rimbun. Risikonya tinggi, ada efek-efek aja lah. Ini banyak efek sih. Kita lihat yang lain lagi. Perhatiin satu-satu. Ini ada atau tidak? Tipis. Aurnya tipis sekali. Bentar cek. Lumayan kalau jatuh di sini, bro. Aduh. Efek lagi. Nih. Bengkok. Japanis lagi. Mungkin ini pinjam moksa juga. Dan gelembungnya. Ini gelembungnya. Ruas pendeknya kurangnya pakemnya gelap. Gak usah, tidak sesuai, bro. Kali palingan juga untuk gantungan kunci nih. Ini rumpunnya banyak, bro. Sahabat, rumpunnya banyak nih. Sampai ke sana. Oke. Semua sayang, belum ketemu yang diinginkan. Aduh, assalamualaikum. Ah, gak yes nih, bro. Ada penampakan, bro. Gidik
Begidik saya, bro. Karena daerah ini daerah termasuk yang tua, yang angker. Orang Jambi pasti tahu lah, terutama kota Jambi. Kalau daerah Taman Rimba itu tanda kutip angker lah, dari halus maupun kasar ya. Ini mah kelihatan mah. Allah. Karena dia ngelihat saja tidak mengganggu. Biarin aja lah. Dadah. Jangan marah, hari masih siang. Dulu. Lagi. Ini lebih sadis lagi. Hey, sadis lagi kau. Ah, ramai yang lewat sini. Allah. Hey, udahlah. Ini tempat dinyali, bro. Lumayan lah. Tadi juga nih tempat uji nyali. Ada yang pacaran dalam mobil. Gak bisa ambil penuh. Uji nyalinya boleh nih, malam di bawah ini enggak ada yang sanggup. Belum pernah dengar ada yang sanggup di sini. Batangnya gede-gede, tinggi-tinggi. Serut dingin. Ini yang dipotongin, bro. Banyak nih. Nanas, kongkuang sama ketimun. Sahabat semuanya, demikian perjumpaan kita pada video ini. Kita akan berjumpa kembali pada video yang akan datang. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dukung saya, like dan share. Sampai jumpa, salam sehat, dadah.